Kapolsek Bekasi Utara Kompol Kolitoyi mengunjungi posko petugas pengamanan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang telah dibentuk di Kelurahan Harapan Jaya dan Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara. Sebelum menuju lokasi, Kapolsek mengajak Camat Bekasi Utara, Jalaluddin, untuk bersama mengunjungi Sekretaris Kelurahan Harapan Jaya. Sesampainya di lokasi, Kapolsek dan Camat disambut baik oleh Sekretaris Kelurahan Harapan Jaya, Nyonya Eni. Kapolsek menjelaskan kedatangannya di Kelurahan Harapan Baru bertujuan untuk menginformasikan pentingnya posko PPKM dibentuk. Kegiatan kedua dilanjutkan dengan mengunjungi posko PPKM di Kelurahan Perwira Kota Bekasi. Hal serupa dilakukan juga di sana. Dari Bekasi, Tim Liputan melaporkan.